Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Malaikat di dalam mall. Video kali ini tak sengaja terekam kamera pengawas pada sebuah mall di Indonesia. Sesosok yang berkilauan terlihat turun dengan cepat, lalu kemudian kembali terbang. Tak lama setelah si malaikat meninggalkan tempatnya, banyak orang yang berlarian menuju tempat malaikat itu terlihat. Setelah melihat video ini, banyak orang yang mengatakan bahwa video ini adalah salah satu video penampakan malaikat yang paling realistis yang pernah ada. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah video ini cukup meyakinkan sebagai bukti penampakan malaikat? Laki-laki yang diselamatkan malaikat. Dalam video ini memang tidak ada penampakan sosok malaikat yang terekam kamera. Namun setelah melihat video ini, banyak orang yang mengatakan bahwa laki-laki ini gak akan selamat kalau gak dilindungi oleh malaikat. Pada awalnya terlihat seorang laki-laki sedang menyeberang jalan menggunakan sepedanya. Tak lama setelah itu ada sebuah sedan merah melaju dengan kencang ke arahnya, tapi secara ajaib laki-laki itu selamat dari tabrakan. Namun setelah selamat dari terjangan sedan merah, sedetik kemudian malah ada truk yang menerjang ke arahnya. Jika dipikir secara logika, laki-laki ini tidak akan selamat dari terjangan truk yang melindas tubuhnya. Tapi kemudian laki-laki itu muncul dari bawah truk dengan selamat tanpa ada luka apapun. Hanya sepedanya saja yang tidak selamat dan hancur berantakan akibat terjangan dua mobil itu. Malaikat di dalam masjid. Rekaman kali ini diambil di dalam sebuah masjid di Azerbaijan. Dalam rekaman ini, tanpa sengaja sesosok putih berkilau terlihat sedang duduk di antara orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid. Yang meyakinkan bahwa video ini asli adalah karena video ini diambil dengan kamera handphone berkualitas rendah. Jadi akan sangat sulit untuk mengedit video ini untuk menampilkan penampakan palsu malaikat. Rekaman ini akhirnya membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah malaikat benar-benar ada dan hidup berdampingan dengan manusia di dimensi yang sama? Sosok manusia super yang berteleportasi. Rekaman CCTV lalu lintas ini emang gak menampilkan sosok malaikat yang bersayap. Tapi dilihat dari kekuatannya, sosok ini jelas-jelas bukan manusia biasa. Sosok yang menyerupai manusia ini muncul secara tiba-tiba saat seorang pengendara sepeda motor nyaris tertabrak truk. Dengan kecepatan super, dia menghampiri pengendara motor dan kemudian mereka berteleportasi. Sosok manusia super bersama orang yang diselamatkannya muncul beberapa meter di belakang truk yang berhenti mendadak. Lalu secepat dia muncul, dengan cepat pula sosok ini menghilang setelah dia menyelamatkan pengendara motor tersebut. Malaikat di langit Brazil. Seorang laki-laki secara tak sengaja merekam penampakan dua malaikat yang sedang terbang di langit Boa Vista, Brazil. Pada mulanya, dia hanya ingin merekam dua makhluk aneh yang sedang terbang di atas langit. Awalnya dia mengira kalau dua makhluk aneh yang dia rekam adalah penampakan dua ekor burung yang belum pernah dia lihat. Sampai akhirnya dia men-zoom kameranya dan menyadari bahwa makhluk yang dia sangka burung itu ternyata lebih menyerupai manusia bersayap, atau yang biasa kita bayangkan sebagai penampilan dari malaikat. Ini adalah video yang direkam oleh pria itu. Sekian video kita hari ini. Jika kalian punya pendapat tentang video barusan, jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah. Terima kasih.